khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh dalam masyarakat kita ini, yang kami muliakan para alim, ulama, para buya, para syekh, para guru-guru kami, yang terhormat seluruh pemerintah yang hadir, Pak Lurah, Pak Dusun, Pak RW, Pak RT, yang terhormat seluruh komponen masjid, pembina, penasehat, pengurus, kemudian persatuan wirid kita, ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan pemuda para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau adalah imam para nabi, beliau adalah imam para rasul, dan beliau adalah suri tauladan buat kita bersama. Ketauladanan beliau sampai hari ini belum seberapa yang bisa kita ikuti dan belum seberapa yang bisa kita tauladani. Baik Bapak Ibu jemaah terhormat, kita pakai bahasa Indonesia, bahasa kampung atau bahasa Melayu? Campur aja. Campur sari ya. Oke. Iki banyak orang Jawa iki. Oke, apa kabare? Makasih banyak. Ini saya enggak pandai bahasa Jawa, enggak pandai. Banyak belajar tapi hilang lah banyak. Pindah apa? Pagi ini sarapan kita Bapak Ibu, kita ambil ayat Allah dalam surah Al-A'la. Satu jadilah dulu pagi ini. Bunyi ayat bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Satu ayat itu kita ambil sarapan pagi. Qad aflaha man tazakka. Secara lafaz buya-buya guru-guru kita ngajar dulu, qad itu sungguh. Aflaha asal katanya falaha. Sungguh beruntung. Qad aflaha man. Jadi dalam Al-Qur'an tuh ada man, ada ma. Kalau man berarti li ghairil aqli, untuk yang berakal. Jadi man itu orang, berarti artinya berakal. Qad aflaha man, sungguh beruntung orang-orang. Jadi man itu artinya orang. Man tazakka, zakka itu zakiyu, artinya Bapak Ibu yang mensucikan, membersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Kita tengok ada dua. Satu kita tengok dalam ilmu tafsir, yang kedua wak tengok dalam ilmu tasawuf. Pertama, orang yang beruntung membersihkan dirinya, siapa orang itu Ustaz? Satu, orang la tusyrik billahi syai'a, inyo tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Benar-benar murni imannya lillahi ta'ala. Iman tidak tampak, tapi bisa dibuktikan. Iman tidak tampak, tapi bisa dipertahankan. Kalau iman itu tidak tampak, Allah tampak apa tidak? Tidak. Allah bertempat apa tidak? Makanya ada orang kampung kadang-kadang, Bapak Ibu, saya memang tidak sholat sayang. Tapi kalau si Anu itu belum lagi segini baru itu. Kalau saya dah putus sama rifat saya katanya. Ya tidak perlu sholat lagi katanya. Jadi kalau orang tidak sholat itulah putui kiranya Pak. Itu tengoknya Ka'bah di sini tampak benar.
Tapi kalau ditanya di mana tempatnya Allah, di mana keberadaan Allah, itu dalam ilmu tauhid, Bapak Ibu, susah dijawab. Tapi bagi orang beriman, mudah menjawab. Mudah menjawab. Kan ada tanya orang tua-tua itu. Oh, kamu sholat? Iya. Yang kamu sembah apa? Tuhan, Allah. Di mana letaknya Allah itu? Sampai tanya kayak begitu tuh, di mana letaknya Allah? Bagi kita yang belajar dalam ilmu tauhid, Allah tidak berkehendak kepada tempat. Kalau berkehendak Allah kepada tempat, berarti Allah bukan, itu bukan Allah. Makanya ditanyanya lagi, itu berikutnya. Kalau begitu, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada bumi, belum ada satu pun. Di mana letaknya Allah? Macam-macam tanyanya. Tapi tidak apa-apa, wak jawab. Imam Abu Hanifah di waktu umur baru 7 tahun. Umur 7 tahun, 7 itu bahasa Jawanya apa itu Pak? Entahlah. Ya, kalau bahasa kampung kami, 7. 8, dari bahasa Inggris orang kampung kami. Jadi ya mak ayah, itu Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Tapi tanya juga. Kalau begitu bukanlah Allah. Allah ada. Dijawab oleh Imam Abu Hanifah. Tuan, karena orang itu dia, kalau bahasa awak, iya kiai, iya syekh. Dia pendeta. Kiranya dia orang orientalis. Orang orientalis itu bahasa awak apa? Orang ya yang tak senang kepada Islam, tapi cerdas. Sampai pertanyaan macam itu. Kalau begitu, mana Tuhanmu? Jadi buya-buya, para kiai, para syekh, para ustaz, terdiam. Karena ditanya, tidak tahu tempatnya. Bangkitlah Imam Abu Hanifah waktu itu berumur 7 tahun. Katanya, mohon maaf Tuhan. Tuhan tadi tanya Tuhan. Iya. Saya tanya Tuhan. Tuhan hidup? Iya. Yang hidup itu apa? Tanya oleh Imam Abu Hanifah. Roh. Bagus. Ditanya lagi oleh Imam Abu Hanifah. Di mana letaknya roh dalam tubuh Tuhan? Kan itu. Di mana letaknya? Di telinga kau, di palu kau, di badan kau. Tak tahu di telinga banyak orang punya. Tak telinga kan hidupnya kan? Ada pontong tangannya kau, hidupnya. Tak dapat oleh imam, oleh pendeta juga. Tapi pendeta yang namanya orang egois, tak mengaku. Kalau Tuhan tak juga mengaku bahwa ada Tuhan itu, saya tanya lagi. Tanya. Mohon maaf pinjam. Iko apa namanya? Boleh. Kalau diisi air, ke dalam, mau air panas, mau apa terserah, dicampur sama gula. Diaduk oleh Imam Abu Hanifah. Tuan, ini air ini manis apa tidak? Cobanya. Manis. Imam Abu Hanifah tanya lagi, kalau ia memang manis, mana letaknya gula itu? Kan, nampak kan? Mana letaknya gula? Di bawah, di tengah, apa di atas? Kata pendeta, saya tidak tahu. Tapi terasa, disitulah Allah letaknya. Allah tidak bertempat. Di bawah ada jo tongak, ada jo di atas, ada jo. Lain jelas tu tidak. Itu yang penting. Makanya, qad aflaha man tazakka. Orang yang beruntung itu, orang yang membersihkan dirinya dari sifat syirik, munafik, dan fasik. Kalau syirik itu nang tua tu ya Pak, ya tua. Dia nang tua tu namanya munafik. Kau nang kaji awak kan selalu yang munafik kan tandanya kan 3. Bila dipercaya, bila bercita, bila berjanji. Lai ada contoh tu di kampung awak? Lai banyak. Tolong tangkap. Yang ketiga, yang syirik nan tua, yang munafik nan tonga. Ada lagi yang ketiga, apa Ustaz? Fasik.
Nyo tahu tapi ndak mau membuat. Nyo tahu tapi itu tukang ponten aja. Payok masjid salah, jo ndak payok masjid salah, jo jadi imam salah, jo ndak jadi imam salah, jo tu ustaz apa pula. Nak tengok. Tu tengok tu. Tukang ponten, atau tukang ponten nya. Atau jadi orang fasik, apa orang syirik, orang fasik, orang munafik, orang munafik iko ndak boleh jadi imam ngora pak. Jadi imam, jadi pimpinan, jadi wali ndak boleh. Apoleh ketika anaknya menikah. Hei Kariman, iya pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Jawinar dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Aku terima nikah Jawinar binti Sianu dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Ditanya saksi, kena saksi? Kena saksi? Sah? 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 Al-Fatihah. Ternyata saksinya kok penjudi lah kok pak. Pak mabuk. Kau joy. Bahwa batil. Tengok dalam kitab Kifayatul Akhir halaman 54. Baris yang kaompek bola ke bawah. Lah sama lah je. Wahnya dah. Meniru orang baik apa salahnya? Betul atau tidak? Walaupun awak tak sampai seperti itu. Icak-icak jadilah. Itu satu. Jadi, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensuci dirinya. Imannya kokoh. Itu bahasa awak. Imannya kokoh. Yang kedua, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Siapa mereka? Birrul walidain. Orang yang patuh dan menyenangkan hati amak juaya. Nah, kenapa iko dua seiring Ustaz? Dosa yang paling besar mensyarikatkan Allah. Dosa yang paling besar nomor dua, dua ko ke amak juaya. Uququl walidain. Pahala yang paling besar adalah ta'abbud ilallah. Ibadat kepada Allah Ta'ala. Pahala yang paling besar nomor dua, birrul walidain. Kenapa dia pakai birru tu? Kau mohon maaf deh, buya-buya mo di Timur Tengah. Kawan-kawan ambo, kenapa biru? Padahal biru itu banyak kosakata yang lain. Ada toib, ada ahsan, ada lagi apa namanya kah? Khair. Itu artinya baik juga. Tapi kenapa biru dipakai di situ? Birrul walidain. Biru. Biru itu di lu dalam pak. Eloknya di lu dalam. Makanya bawa buat elok ke amak juaya itu tidak banyak sekedar banyak piti, dibayar nasi bungkui, dibayar kain, tapi hatinya disakiti. Aku dah makanlah dah makan. Makanlah, makanlah, makanlah. Dan itu yang nama minta, ambil, 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 ambil. Amak dibayar, tapi hatinya sakit. Biarlah tak boleh daripada sakit. Iya tu nak? Tu makanya berbuat baik sama ayah tu di lu dalam. Zahiran wa batinan qawlan wa fi'ilan. Jadi zahir batin, luar dalam. Makanya amak awak ko yang ayah-ayah awak ko makin tua makin ibu hatinya. Datang awaknya nangis jo, ndak datang awak nangis jo. Awak bayinya nangis jo, ndak diagih nangis jo, mengecek awak nangis jo, ndak mengecek jo nangis jo. Tu makanya awak ko akan diuji oleh amak ayah awak. Makin tua mak awak tu, makin linglung. Makin tua ayah awak ko, makin linglung. Diuji awak oleh Allah. Sejauh mana awak bisa berbuat baik sama amak juaya. Amak ayah tak tahu dengan capek. Amak ayah tak tahu dengan demam. Amak ayah tak tahu dengan dingin badan. Bila digendong anak siang malam dinina bobokkan bertahun-tahun. Adonan 2 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun. Makanya amak ayah, raja kita di kampung orang. Duduk dalam singgasana terhormat. Kita dikawal kemanapun pergi. Hormat uang ada ke awak. Pulanglah mak ayah ke kampung. Pulanglah. Duduklah ada ke amak juaya. Buyung je panggilan awaknya pak. Iya tu tak? Oi bupati. Tidak. Tidak. Oi gubernur. Indah. Oi pak sekcam. Indah. Tapi amak memanggil awak. Siko yong yong. Siko nak yong. Siko. Habis pangkat awak pak. Dapat nama ayah habis. Lain jelas tu nak.
Jadi ibu bapa jemaah yang terhormat, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Siapa? Birrul walidain. Awak dapat subuh indahnya kayak begini. Tidurnya malam tadi nyenyaknya bukan main. Pakai kasur, pakai spring bed, pakai kipas angin yang ada rejeki, pakai AC. Kemana-mana pakai kereta, pakai Honda, pakai mobil. Ama awak tidak dapat mencicipi itu. Masuk dalam hutan belantara jalan kaki dengan mak dan ayah. Tebangnya hutan belantara 2 hektar. Tanamlah jagung, tanamlah padi demi menghidupkan awak. Habis perbekalan, ayah pun balik ke kampung tinggal amak dalam hutan belantara. Tinggal si kaya bu ya amboka pulang kampung sekejap cari bore dijemurlah padi, ditumbuklah padi dapat 2 kilo, tambahlah kerambi dari kampung iko, bawalah sikit cabai sama bawang, berangkat 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam amak wak dalam hutan belantara demi membesarkan awak. Takut ke amak? Tidak. Risau ke amak awak? Tidak. Sementara kuli amak tu lali suik li suik pak. Lihat tu li suiknya. Siko apa bahasa siko li suik tu pak? Mak li suik ni nya pak. Begitu hebatnya amak awak dulu. Anak di kampung itu 2, ada 6, ada 7. Tak apa-apa, tak ada takut. Padahal bunyi binatang dalam hutan belantara. Tak macam kini tu pak. Kalau kini hutan memang ada hutan. Tapi dalam hutan tu tak. Binatang bunyi tu. Kroke. Kape-kape. Ya tak? Kalau dulu tak. Macam-macam. Tandanya ada orang di sana, ada orang di sana. Karena rumah tak seperti sekarang. Itu kode-kode aja. Dongga di ujung situ. Apa kata orang itu? besoknya datang ayah. Kata ayah sama mak. Gimana Bu Aman? Alhamdulillah aman. Tak takut. Biasalah. Tak ada bunyi-bunyi lain. Biasalah apa-apa. Don. Begitu hebatnya amak awak dulu demi membesarkan awak. Kalau bini awak kini itu lawak dalam rumah. Awak di muka rumah. Awak di tengah rumah. Mati lompu. Amak mokia bini awak. Papa cepatlah papa. Sinilah papa. Mati lompu. Tapi itu amak-amak di kampung kami pak. Kalau si kau merasa parah dari itu. Iya bu nak. Masya Allah. Jadi kini wabuka diri awak. Makanya ada kalau kita berangkat ke Mekah haji ke kita umroh karya menjadi rukun. Di dalam haji jiwa dia masuk rukun. Sa'i antara Safa dan Marwah. Di dalam umroh juga jadi rukun adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Disebut dengan mas'a. Itu amak ayah coba. Apa filosofisnya situ tu Ustaz? Ketika Siti Hajar melahirkan tidak ada bidan, tidak ada dokter, tidak ada tim medis, ibu amak dukun, tidak ada. Nabi Ibrahim pun tidak pula situnya pergi pula ke Siti Sarah baliak. Cuba 86 tahun Nabi Ibrahim menunggu seorang anak. Rabbi habli minas solihin, itu doanya. Bini tinggalkan atau cubalah. Kalau bini awak ditinggalkan dalam hamil pak ni mak. Untung mak pak untung. Mambu-ambu. Nah bagaimana itu Siti Hajar melahirkan tanpa bidan. Masya Allah. Amak awak dulu melahirkan awak ada jo bidan telah ambil datang je pak. Memokiak togang wek kau dia. Mohojan omak awak. Kata bidan, ketek lah nak ketek. Tidak tolong lah, mak. Mohon maaf sama ayah. Sampai besar kotoran kotoran besar tu keluar mak. Dia mohojan sama awak melahirkan awak. Iya tu tak? Apalagi dulu sama dukunnya kan? Hilang tenaga, suntik tenaga, tidak ada. Oksigen tidak ada. Mahu hujan-hujan saja. Lampu listrik kau tidak ada. Adanya lampu togok macam itu saja. Kadang-kadang apinya macam-macam lah tu. Sumbunya labasi. Campur minyak sama air.
Begitu kadang-kadang mak dukun tu nak pula ada kampung kita seberang sana pula, jemput pula dengan perahu dulu. Amak awak jangan you nama awak. Pas amak bidan itu tiba, awak tak pancau kata dunia lahir. Uang. Kata mak bidan, ya mati lah pelito. Mana anak tu, mana. Itu yang dirasakan. Hamil itu bukan gampang, bukan mudah, bukan manis, Pak, bukan enak. Tengok dalam Al-Quran. Orang hamil badannya lesu, leti, lelah, loyo. Tambah lama, tambah boik. Apa-apa lah pernah cuba hamil, Pak? Enggak. Jangankan jalan, Pak. Jangankan jalan, mak kita tuh dulu. Jangankan jalan. Tidur aja susah. Bo mengendeng ke kanan sakit, tulang usuk. Bo mengendeng sebelah kiri, sakit juga tulang usuk. Nak lomak lolok. Bo nyelontang pawik togang. Bo nolong kuik tak kuik melotui. Tanyalah semua mak belakang. Betul apa tidak, Bo? Iya pun dah. Tu mau hamil lagi. Apa-apa kalau ingin nak mencoba hamil itu enak atau tidak. Tidak susah, Pak. Kobek aja waktu batal, ompek di pawik. Boleh jalan. Hamil itu kan bahasa Arab membawa. Makanya orang hamil kamanonya pasti dibawanya. Ke pasar dibawanya, ke ladang dibawanya, mencuci dibawanya. Nak ada, tinggal semantai yang boleh berlanjut. Itu yang dirasakan. Siti Hajar kayak begitu. Melahirkan Ismail alaihi salatu wassalam. Podih menangis anak ingin dapatkan tetesan air. Balari tuha antaro iko Safa iko Marwa. Balari Siti Hajar, mohon maaf. Darani pasnya berceceran. Wiladahnya tentu tidak bisa dielakkan. Makanya mak dan ayah mewajib wak mandi berhadas besar. Yang kedua, wiladah bagi perempuan melahirkan. Maka kalau melahirkan anak awak wajib mandi wiladah. Kau itulah hebatnya mak bidan awak dulu. Lahir beko awak di dunia tu, mak awak langsung dimandi wiladahkan oleh mak bidan. Kalau kini ndak bertiga anak tu lahir di mersaki, Pak. Surang jo nak do sekali jo nak do ya kakak tu mandi wiladahnya tu. Hanya menggaya aje nya tu. Itu bukan suci, itu bersih, memang bersih. Tapi tidak suci. Makanya tiap melahirkan, wajib mandi. Mandi wajib namanya itu mandi wajib wiladah. Kalau nanti nifasnya yang 40 hari dah selesai, wajib juga mandi nifas. Macam itu di agama. Kalau rumah sakit, hilang aja, Pak. Hilang aja. Ambo dulu lahir anak, Pak. Nomor 2 tu. Tu tadi Pak ikut jambo tadi tu. Ambo jam 3 subuh ambo azankan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Karena sunat hukumnya diazankan iqamat kan bagi perempuan. Itu todonga di ambo dalam kamar lain itu, siapa nak azan jam 3 ngomong. Ndak ngerti lo masuk subuh lain yo. Todonga di telinga ambo, mak awas bekonya tu. Masuk ambo ke dalam pak yo. Apa urusan dalam iko, Pak? Iko cucu dan lahir. Milo lahir lah, Pak. Lah ampe hari. Itulah diazankan. Lah tua lenyo tontu anak diazankan lah. Sedangkan lain diazankan anak azan orang kau di musaji. Nak dojo takona nak dojo hiraukan dinyo. Iko ama ayah kau kena diazankan lah dulu kau. Maka timbul panggilan azan. Zadar sum imana. Begitar hati ibu hati lah orang azan tu. Ya capek. Mo. Atau do diazankan. Tapi kalau anak ini mana ada diazankan. Maka azan lah orang mengaji lah orang. Tapi kalau ada main band beko. Hujan lah dipotui. Nangan datangnya. Lihat tu potuinya nak. Ni contoh mak dan ayah. Anak sekarang lahir, digendong oleh mamanya. Boleh togak ya, Pak, ya? Okey. Nih, kayak begini digendong oleh mamanya. Kata nenek, kemana bawa cucu saya itu? Itu nengok ben situ. Jangan, biar kau masuk angin cucu dan. Biarlah anak dan mengapa, Mak. Itu hebatnya anak kini itu, Pak.
di bawah jua anak kau. Umur anak kau baru 3 hari. Mana kau bin? Tu tengok tu tengok tu tengok tu. Nak tu nak tu. Masya Allah. Mana tahu anak tu? Karena matanya 40 hari baru terbuka. Ijabnya oleh Allah. Nampaknya memang gitu-gitu. Nampaknya bukan karena tutup ijab. Tapi dia punya insting. Apa yang pertama direkam itu terdengar masuk, masuk, masuk. Makanya anak kini sama ayah belum paut. Belum tekanya lah. Atau dengar dia musik ikannya lah macam-macam ikannya. Atau bedanya rekaman itu. Begitu juga maknya melawan sama neneknya dia sendiri. Maka anak melawan juga sama sang ibundanya. Itu yang nyerekam. Jadi mak dan ayah, Bu Bapak Terhormat, namanya Siti Hajar berlari antara Safa dan Marwah. Bayangan air lari pulau ke Marwah. Dapat lo siko, nak aduh. Nampak lo siko, lari lo. Coba, itulah namanya sang ibu tak pernah berhenti memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Ikolan disobit orang kampung awak, sayang ibu sepanjang jalan. Bu anak dek buaknya mak sayang. Codiok anak dek codioknya mak sayang. Tongkau anak. Tahu ni tuan tu tongkaunya pak? Tongka anak dek tongkanya mak sayang. Sempurna anak dek sempurnanya mak sayang. Mohon maaf cacat anak karena cacat tu mama sayang. Begitulah sang ibu. Makanya dulu kadang kampung-kampung kami, kami ambo kan orang kampung apa. Ambo rasa apa apa jo amak ko orang kampung aja. Cuma gaya gaya kota. Nah, dulu di kampung mak ayah ada buayan. Tahu buayan? Tahu. Gantungkan tali, kasih kain, apa kain panjang, pakai sarung, tuh di menidurkan anak diayun oleh mak. Alok lana dalam buayan, buayan laju picengkan mak. Didorong balik, didorong balik. Filosofisnya apa? Oh nak lah godang besok pai lah cari duitnya nak. Tapi jangan lupa amak yo nak yo. Poi lah yo sayang. Tapi tengok amak balik. Ikolah kata orang tua-tua awak. Saya jauh-jauh burung bangau tobang kabonca jo inggo. Tapi kini anak begitu poin, tak nengok-nengok amak lepak. Tak nengok-nengok ayah. Berhasil di kampung orang. Itulah ceritanya Sampuraga. Berhasil di kampung orang. Itulah ceritanya, ceritanya namanya disebut dengan Maling Kundang. Berhasil di kampung orang. Itulah nama ceritanya yang disebut dengan Silancang. Berhasil, malu, tak mau mengaku mak dan ayah. Itu yang disebut orang yang tidak baik. Makanya ayat yang diberikan Allah Ta'ala tadi, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang bersihkan dirinya. Siapa mereka? Orang yang birrul walidain. Patuh ke amak juaya, menyenangkan amak ayah. Makanya Buya Abdul Somad, Tuan Guru awak menyampaikan, tidak bisa menyenangkan amak bawa ke Tanah Suci, haji dan umrah. Tidak mampu awak memberikan amak rumah yang sedap, yang bagus, yang tenang untuk amak ayah. Tidak bisa awak bolehkan belanja untuk amak juaya. Tidak bisa boleh kain untuk amak juaya. Sekurang-kurangnya jangan sampai menyakiti hati amak juaya. Lain jelas lah. Awak kini pakai kenderaan, pakai AC, mobil, makan nak di mana, nak restoran situ, nak rumah makan sana, nak mau ikan bakar, nak sampode, nak sambal balacan, nak ikan apa nama kau, nak ikan bawang, nak ikan tapa, tinggal cari aja, mama, ya papa, makan di mana kita, terserah mama aja. Ama awak pak bajilek tangan dia apa tuan dilagan tuan demi awak bertuju bagi adik yang jadi uang. Lain tak tu menjileknya. Itu makonya ama awak lah masyak segala macam. Banyak ama awak nak solat, dek menggodangkan awak. Banyak nak dapat subuh seperti ini nak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir doa seperti awak.
Wow, berangkat sama ayah. Kenapa? Non, padi ditengok di ladang. Non, di kebun mau tengok. Non, karet mau disodok segala macam. Demi membesarkan awak. Tak dapat dia sama ayah sonang. Awak sonang. Jangan beranggapan nama dan ayah. Awak kini jadi orang berhasil. Rumah bagus, mobil ada, kebun ada. Awak pegawai, awak begini dan begitu dengan pengusaha. Jangan dibilang semua yang kita nikmati hasil perjuangan awak. Tidak. Apa yang awak nikmati kini ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan amak juaya. Lain jelas? Oke, dah dua itu. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Dari apa? Membersihkan hartanya. Ah, jadi ama ayah, harta itu tidak milik awak, dapat milik Allah. Titipan. Cuma awak itulah aduh-aduh seketik lowe lubang hidung. Aduh-aduh seketik lowe lubang hidung. Ah, sombong lah tu. Ah, ibu-ibu aku ada cincin aku 1.5 mil. Aku pakai. Tuan dari Honda tu keluar dari mobil pergi undangan. Ah, jalan 60 meter ke tempat pesta. Amal lontik tangan tu. Ya nampak dia orang. Tak juga nanti ya, duduk sambil gini sambil kupal pisang. Kajak-kajak cucuk lubang hidung lu. Tapi tak amat-amat siko dah pak. Amat-amat kampung kami pak. Kalau amat-amat siko kan lebih parah dari itu. Kan? Apa yang kita sombongkan? Bukankah Allah telah memberikan i'tibar al-amsal bil-amsil? Telah berikan contoh lah ta'ala. Karun apa yang indaknya punya. Sedangkan kunci kandang ayam WC-nya omeh tu pak. Kunci WC-nya omeh. Masya Allah. Dek kayonya. Haman, kayu. Sa'laba, kayu. Pi sombong dek kayunya. Losap. Maka ditolan dek bumi. Makanya kalau awak gali-gali lubang, mereka nak awak gali tanah segala macam. Bawang pun kayu, ada. Ada pe ome. Atau nama harta korun. Sama apa? Awak dapat awak dua, ada tiga ome. Kawan 30 ome. Awak punya 30, kawan 300 ome. Apa ni awak sombong-sombongkan? Iko nak ada-ada ketek sombong, ada-ada ketek sombong. Alawi lu bang hidung tu. Nampak boleh mobil ni kan nak doh. Kita tetek nak doh. Amba tutup pintu kaca so doh dia nampak doang. Pada berhutang. 5 tahun kredit. Nah, ada yang disombongkan harta tu. Makanya ada emak dan ayah wang tutu awak ko nyambui. Harta bila dimakan menjadi kotoran. Harta bila ditinggalkan menjadi rebutan. Ndak anak minantu, ndak minantu dun sana pokoknya. Anje kok. Itu jane ambil. Ko nang punya tu. Itu makanya harta bila dimakan menjadi kotoran, harta bila ditinggalkan jadi rebutan. Itu gimana? Harta bila dibelanjakan di jalan Allah, itulah yang akan membawa pertolongan. Tapi awak itulah, korban aja batang, tidak ikut pak, tidak itulah. Payah no zaki dan tahun ni kau. Ibu tidak ikut, payah no, abangnya tidak dapat mencari dong. Kredit Honda, 750 tiap bulan, lunas. Kredit mobil, 3 juta, 200 tiap bulan, lunas. Korban hanya sekali setahun 2 juta. 2 juta apa potang pak? Ha, 2.500. Nah, do-donya ni mah. Padahal do omehnya do undang ibu-ibu. Kok banyak omeh juga pak? Banyak omeh sekarang. Ha, do nanti cincin, ha, do nanti golang tangan, ha, do nanti di duku sih kau di leher. Banyak ambo yakin sama amak kau banyak omehnya. Kalau ayah-ayah kau mak kau ada sumbangan amak dan ayah. Pasti amak-amak kau lebih banyak dan dapat sumbangan daripada apa-apa. Kenapa macam itu Ustaz? Nyepiti dapat-dapat bahagia ke nyepiti dapat-dapat bahagia ke nyo. Awak kau susah duit buku awak kau pak mau si awak kau di wang tino kau tengok apa? Masuk dalam ayu takkan terkobe di aku. Terimpi dari kayu menyolam payah menanjak kata di wang tino je dapat.
Ya, menggali tanah macam piti dalam sumur tanah, letih kau cincin, limau cincin, dalam cincin, sampai uap udara tak sampai dah. Payah mongok, demi wantino. Contoh itu awak kau pak. Wantino kadang-kadang dia entahlah. Kalau Siti Khadijah, jangan dibaca. Dia ambil, bang, kata kepada Rasulullah, pakailah bang, pakailah kau. Apailah, bolehlah kau kitab ke kawan-kawan. Ambillah dua yang di tangan kau walang. Bang, bolehlah. Belanjakan kawan-kawan. Andir belok ku, aku bolehlah bang, bolehlah untuk, bolehlah kuda untuk berapa orang. Apailah. Kau dah harta yang tersimpan itu, buatlah masjid, buat madrasah. Apa? Contoh itu Siti Khadijah. Habis hartanya, senang hatinya. Kalau Siti Khadijah kini, jangan tanya lah lepak. Jangan kan minta, minjamnya tak dapat dah, Pak. Mau pinjam itu, bang. Indak. Abang nantinya, indak. Itu ia sakete untuk buat model kandang ayam. Indak. Masya Allah. Dan kau adalah Siti Khadijah pemuat macam dahulu, Pak. Kalau nak malu sama orang, amu nambah soalnya, Pak. Ikan dah indah. Tapi di kampung kami, amat seko kan pemuah. Amat seko dia agi piti dek laki, alhamdulillah. Tak dia agi jo, alhamdulillah. Bu, saya tanya, kalau dikasih duit oleh suami, alham. Kalau tak dikasih, ulang. Ya memang kalau alun sarapan, enggak payah gitu. Ibu dapat suami yang punya perhatian dan penuh kasih sayang. Dapat piti. Dikasihnya sama ibu. Alhamdulillah. Tapi tidak ada dapat piti. Tidak adanya berikan ibu. Atau lah menimbang gotahnya. Lah menimbang sawitnya. Dapatnya piti. Tidak dibayar. Apa jawaban ibu? Hah? Kalau saya perempuan ini suami. Dikasih saya duit. Alhamdulillah. Tak dikasih saya duit oleh suami. Alhamdulillah. Kok kayak gitu Ustaz? Senang awak bu. Indak balanjo. Indak bakojo. Nak nonton TV awak. Nak main-main apa. Nak main HP awak. Kok tanya ada laki ibu. Nak masak. Apa nak kan dimasak? Abi boleh. Jangan ditanya je ya. Kore permainan. Matilah situ ya. Jadi artinya bapak dan ibu sini saling senang menyenang, harga menghargai. Makanya Nabi Muhammad menyenangkan hidup dalam rumah tangga selaku contoh untuk saling hormat menghormati. Nabi Muhammad lah ada malam balik dari masjid, banyak muzakarah, banyak mungkin sahabat bertanya. Siti Khadijah lah nunggu-nunggu di rumah, mundar-mandir, tak tahan leah, talolok di meja. Rasulullah begitu Siti Khadijah talolok, nya pun pulang dari masjid, ketuk pintu. Assalamualaikum. Tak ada jawabannya, baru lolok. Assalamualaikum. Tak juga sampai 3 kali. Itu Nabi Muhammad menjaga perasaan sang istri. Dia ambilnya sorban lolok di dulu. Supaya jangan tak kau bini. Macam itu Nabi Muhammad, Pak. Menggawek-gawek Siti Khadijah nak terasa suami. Astagfirullahaladzim. Mana laki dan oh iya malam tadi masjid. Bergegas Siti Khadijah buka pintu. Begitu pintu dibuka Rasulullah bangun. Ya Rasulullah tu lolok tak? Contoh awak lolok. Bangun Rasulullah. Begitu bangun, inyolah minta maaf. Maaf ya Dinda, malam tadi kemalaman nak bawa pulang. Macam itu dah inyolah lolok dulu, inyolah minta maaf. Itu Nabi Muhammad. Kalau Muhammad kini, jangan baca pun. Enggak ensel lo kali. Sekali, Assalamualaikum. Nang kadua di kucu, nang katiku buat cipak pintu tu lah. Kalau gitu bini jago, apa bangan jen tak kau jir? Nak kau bau tak? Masya Allah. Itu namanya mak dan ayah. Qad aflaha man tazakka. Orang yang beruntung itu yang keempat. Orang yang suci dirinya dari pergaulan. Tentu dari awal ibda binapsi. Dari rumah tangga, laki bini, sudah tua boleh Ustaz. Dengan tetangga, akur, tegur sapa, bantu membantu, tengok menengok, jenguk menjenguk. Kenapa mak dan Allah Ta'ala, mak dan ayah, kemudian harta yang keempat pergaulan. Hebat ibadat kita sama Allah. Mak dan ayah dihormati. Harta sudah kita sumbangkan. Tapi tidak tegur sapa. Tidak belok-belok jurang. La yadkhulu jannah qati'ur rahim.
tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Biarlah awak buruk asalnya disapu di orang. Biarlah miskin awak asalnya dihormati di orang. Apa guna awak rancak, apa guna awak cadik, apa guna kayu, tapi dicibir di orang. Lain faham tak? Memang sakit hati dia, Pak. Kalau orang-orang yang apa, memang sakit hati awak ni. Nampak je sakit hati. Lah mati, nyok. Nampak anak sakit je hati je lah. Lah mati anak nampak cucu, nyok. Sakit je lah. Tak ada tasawik namanya. Sakit je lah. Baca rohnya macam itu tu, Ustaz. Betul mak dan ayah. Kerana hati ini, waqaswatul qalbi. Kalau hati kosek tu memang macam itu, Pak. Payah melicinkan. Tapi Rasulullah memberikan contoh zahiran wa batinan, secara hati lapang dada, secara zahir Rasulullah bermanis muka. Tegur siapa? Cenai itu Rasulullah, kalau awak susah, makonyo ama ayah dalam masyarakat kok. Kamano bedo pak, susah. Codi awak adu domba oleh orang kaya kita curiga, orang ancak awak cemburu, orang miskin awak dijual di orang. Buru awak caci dia orang. Tu boleh Ustaz. Mati awak sonang uang. Ha, tu dia Pak. Oh jadi imam orang semuanya senang. Tak. Jadi kepala Pak Lurah semuanya orang senang. Tak. Jadi nenek mamak semuanya orang senang. Awak pergi ke masjid macam itu semuanya orang senang. Tak. Jadi Ustaz. Tak. Pokoknya mana bedo jawab Pak. Mana bedo. Coba lah. Jadi RT salah, jadi RW salah, jadi imam salah. Rajin imam mereka datang salah. Jo nak dengan datang imam salah jo. Datang ustaz salah. Jo nak datang salah jo. Ustaz mereka babini dua. Jadi baca pula. Ada kawan saya dia bukan baru mak dan bapak. Ustaznya indah, ketua masjid indah, ketua sosial indah, ketua wirid indah, ketua pemuda indah. Anak do dia pak biasa aja nya. Tiga bini onok je orangnya pak. Padahal selera sama je awaknya. Nah, di sini letaknya hidup mak dan ayah. Silih berganti, tegur sapa, bantu membantu. Diwujudkan oleh Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Di kala Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu hebatnya Rasulullah. Talal badru alaina min saniyatil wada. Sampai Rasulullah di Madinah itu berebut pak orang kaya, raja, penguasa, rakyat jelata berebut. Ya Rasul, di rumah ambo tinggal yo, di rumah ambo tinggal yo, di gedung ambo tinggal yo, di toko ambo tinggal yo, di tanah ambo tinggal yo Rasul. Ambil lah ya Rasul. Nampakkan oleh baginda Rasul ketawaduknya. Tak ada diterima tawaran-tawaran itu, tidak pula ditolak. Tapi apa kata baginda Rasul? Di mana onta saya berhenti, di situlah mau tinggal. Turun Rasulullah dari unta, berjalan unta itu, lambat-lambat. Orang banyak berharap, di tanah ambon tidak berhenti, di tanah ambon tidak berhentinya, di tanah ambon tidak berhentinya. Akhirnya berhenti onta Rasulullah di tanah yang kosong, pas di tempat makam beliau sekarang. Tidak menolak orang kaya dan juga tidak menerima orang penguasa. Tidak menolak rakyat jelata, juga tidak menolak, tidak menerima orang-orang biasa. Dia berdiri sendiri. Begitu tawadu akhlak Rasul, tidak menyakiti dan tidak mengembirakan orang per orang. Lai jolai dawak do. Hawak kadang-kadang itulah datang, saya, oh mama sinilah ya, tante sini tante. Datang adiknya, nak do do, nak do do. Itu payahnya dalam hidup tu mak dan ayah. Jadi pergaulan tu penting. Ancakno ibadat awak rajin ibadat tahajud, duha, zikir, Al-Quran, jemaah lima waktu. Tapi tidak elok-elok je orang tu. Tidak ada nilai bagaikan telur ayam direbus. Begitu dah matang dibuka, kosong aja isi di dalam. Makanya mak dan ayah, kalau ingin kita maju seperti ini, tambah maju lagi dari ini, lapang dada. Biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah orang menggunjing awak, asajan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigi awak, asajan awak menggigi. Jadi, qad aflaha man tazakka itu, beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Beribadat kepada Allah Ta'ala, tidak syirik, imannya kokoh. Birrul walidain, mak dan ayah disenangkan. Yang ketiga, harta yang ada titipan Allah. Sebagian untuk kewajiban belanja, sebagian dititipkan di jalan Allah. Yang keempat, pergaulannya harmonis.
Ada jam berapa ni Pak? Suruh. 5 minit lah. Lanjut. Lanjut Mak. Latakan tu amak lakang. Bukan tu bu. Tu Mak tu lah kocok-kocok dan tengok. Oh dek kocok je. Jadi ibu-ibu siko keturunan kocok mata Pak. Nah jadi Mak dan Ayah yang terhormat. Manfaat orang akur bersawak silaturrahim, tegur sapa, bantu membantu. Pertama manfaatnya rezekinya murah. Walau anna alal qura amanu wa taqaw la fatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Jika penduduk kampung imannya kokoh bertakwa akur dalam hidup, Allah Taala murahkan rezeki. Contoh sama ayah, kalau ndak akur jangankan rezeki, bunuh-membunuh bisa. Seperti anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil membunuh adiknya. Dek sakit hati. Iya tu tak? Pada saudara, sahamak, sahayah. Oh, jauh lagi ke bawahnya. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Cemburu abang-abangnya. Sebab Nabi Suhaib sayang kepada anaknya, ke Nabi Yusuf. Adi, boleh Nabi Yusuf dikawal abang-abangnya kepada Pasir Tandus. Daripada tolak ayahnya, ayah adik mati. Koha bajunya berdarah-darah lah, robek-robek. Padahal dia masuknya adiknya ke dalam sumur tua. Tiba datang penceklik. Kiranya Nabi Yusuf, Allah Ta'ala angkat kembali. Menjadi raja penguasa. Tapi penuh santun. Penuh dengan lintalahum, lunak lembut. Akhirnya abang-abangnya dulu yang memasukkan dalam sumur tua datang minta bantu supaya dikasih makan. Dia tidak tahu bahwa yang ia minta tempatnya itu adalah Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf berdoa tak artinya. Tak. Oh, kau ikut nama masuk dan lalu kau? Kau nama ii dan lalu kau? Kau nama cobu dan ke dalam apa ni? Tapi Nabi Yusuf tidak awas kalau dia masuk ke dalam. Tidak ada macam itu dah. Abang-abang, bapak-bapak, betul? Sekian saudara? Sekian. Tidak boleh. Bapak-bapak, berbohong. Kalau berbohong, sini tidak boleh. Terus terang, berapa bersaudara? Diuji oleh Nabi Yusuf. Kejujuran abang-abang yang jahil dulu tu. Memang mahu kau adik-adik tu sama ayah. Adonan elok, adonan ancak. Ada seorang yang buat puangai. Tapi penyantun pula. Adonan gagal sombongnya menjadi-jadi. Maka awak dalam tobu sabatang itu. Ada ya sawe nama ulek tu. Lai jalan senang. Kadang-kadang tak lah ulek. Adonan so, elok sabatang apa lah sawe tu. Itulah keluarga. Nah akhirnya cerita singkat semuanya dikasih. Aku angkat gandum kau, pikulah gandum. Besok datang kasih kau tolong bawa adik yang kau cipta si kau ya. Akhirnya dapat bantuan karena silaturahim. Makanya kalau awak kau silaturahim sama ayah buah zaki awak. Ambo apa nama kampung awak si kau Pak? Koto Tonga. Ambo esok lewat umpama jam 12 sini. Singgah di rumah makan, kemudian ada Pak Ketua kita di sini kan, nampak dia, Ustaz Kiriman makan ni, iya ni. Tapi nyampai pula makan yang di belakang ambo meja 9, ambo meja 5. Selesainya makan mereka, tidak disapu ambo dia bilang, sunyi ke kasir, berapa bu? Abang makan 25,000, yang meja 5 tu, siapa tu? Tu Ustaz kami tu mak. Oh, nyo cik makan aja 50,000, nyo minum tak tu. Dibayi untuk Dayan. Kenapa? Karena sudah kenal, sudah akrab. Tapi amak dah maraton pagi si kawan. Amak jual lontong. Amak kasih lontong satu mak. Ya. Tu bisik-bisik amak. Ustaz Kariman nampaknya. Iya tak? Iya amak. Lah jualin amak ambo Kariman ni. Amak boleh lontong. Berapa amak? 7,000. Amak ambil je pitiran. Asam pilih nombor tu. Allah, artinya mak dan bapak, makin akur kita dengan orang makin murah rezeki. Mohon maaf mak dan ayah, kita bukan baru kan punya pondok pesantren Darul Quran itu. Ambo sawit sebatang tidak ada, gota sebatang tidak ada, kolam ikan tidak ada, rumah petak tidak ada. Kok bisa bangun pesantren? Semuanya itu adalah hasil pergaulan. Ada si Anu, ada Zaki. Iyo bangun pesantren Ustaz. Iyo, ambo bawa kap 2 sak simen. Itu adalah mak-mak nelpon Ustaz. Iyo. Ambo si Anu majlis taklim itu, iyo ada anak yatim di situ ada Ustaz. Iyo, tolong datang ke rumah iyo, aku ada telur ayam sapapan dan jopui. Tiba di rayu Ustaz, iyo kau kue rayu ada di rumah Ustaz, bawa untuk anak-anak beres. Iyo kalau di rumahnya kue rayu mana? Kalau zaman kini kue rayu tidak habis-habis, Pak.
Seminggu, dua minggu, tiga minggu, lah sebulan. Nak jual BBP kalau buka pondok. Paling lama, 30 minit lah. Sah. Bakalah ada muncung tayang. Alhamdulillah. Sampai hari ini. Makanya tadi bergetar hati saya sampaikan oleh Pak. Protokol itu ada jatah ke Mesir anak-anak kita Timur Tengah. Mudah-mudahan semuanya ada di sini anak-anak kita itu. Yang di tes 2 mudah-mudahan lulus. Yang dapat jatah 2 itu bersyukur banyak-banyak. Tapi bila tak ada, ni bermohon pula ni. Bila tak ada anak pondok kita sudah menangis ingin dapat ke sana. Tapi landnya belum saya dapat. Kalau ada nanti istilahnya sini dah dapat, alhamdulillah. Ternyata tak dapat, kontak saya. Anak pondok ada yang kemar tahun dulu 2 orang mau ikut, tak lulus. Terima di Malaysia. Sekarang dia beasiswa di Malaysia. Tak ikut lagi ujian hafiz, karena sudah hafiz 10 juz. Yang kemarin ingin ikut apa, tak pula dapat jatah, karena ketinggalan siaran dari WIN. Ketinggalan siaran kita dari Kementerian Agama. Karena kita tidak memerlukan, tidak mengutamakan alat elektronik. Tapi kita mengutamakan anak-anak hafiz Al-Quran. Ketinggalan siaran. Maka anak itu sekarang ya mundar-mandir aja di pondok. Kadang-kadang dia suruh ngajar kitab. Kadang-kadang suruh ngajar hafiz. Kadang-kadang dia suruh jadi imam. Dari mana tahu Allah Ta'ala izinkan. Tidak tahu kita kan. Ini rahasia. Menuntut ilmu itu rahasia. Saya dulu menangis untuk dapat pergi belajar ke Mesir itu nangis. Tapi amak orang cocondo. Ayah orang cocondo. Jangan mengecek John. Kaladang awak dulu. Kaladang. Mak sekolah. Jangan mengecek, John. Macam itulah dulu. Bukan mak ayah tak mau. Kan anda ada. Seboleh kami beradik kakak, pak. Kayu amat dan rajin amat dan beranak. Meninggal surang waktu itu. Tinggal 10. Alam bujang gadi ke beranak surang. Beranak berduanya meninggal. Lalu berdua. Itu tak lama boleh. Ambul mungkin meninggal. Lalu kecek kami nyiran. Ya, yang. Sini, yang. Amu kau tak lama boleh siap-siap jadi janda. Ya, mak dan ayah kan awal tu. Dah masuk ya. Demikian dulu sementara. Mak dan ayah semoga bermakna manfaat adanya. Kami menyampaikan mohon maaf. Solat sunat. Ini sangat banyak pahalanya. Bagaikan haji dan umrah. Mudah-mudahan tidak melecehkan dan tidak mainkan yang lain. Tapi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.